Pagi everybody, salam sehat, salam bahagia, semuanya bahagia, semuanya sehat. Yeah. Hey, what's up guys, semoga untuk story video kali ini gue mau nge-vlog lagi bareng Karisma ke Cirebon guys ya. Kita bahan kisaran tuh rutenya hari ini tuh ke mall sama nanti kita bakal ke pantai guys ya. Jadi nanti kita di mall tuh mau main-mainan di time zone itu guys, kalian tau kan? Nah sebelum lanjut ke videonya seperti biasa jangan lupa di like, share, dan subscribe guys ya. Sekarang gue lagi ada di rumahnya Karisma, tadi gue udah otw kisaran jam 7 dan sekarang nyampe ke rumah Karisma jam 8. Langsung aja kita jemput dia guys, ini bocahnya itu emang suka ngendok dan dia tuh udah siap-siap seperti biasa guys ya. Udah pakai helm gitu kan tuh. Mau kemana? Ibu. Jadi guys, spesial hari ini itu spesial anniversary kita yang 1 tahun. Gil. Si. Jadi ikutin terus keseruan. Salah. Jadi ikutin terus keseruannya. See you next video. Let's go. Nih masih jam berapa nih? Jam 9 pagi. Langsung aja kita UTV. Ini udah siap motor gua guys. Ini gue udah kemarin tuh udah ganti ban Michelin Power 5 nih, kalau buat cornering sangat-sangat overpower guys ya. Ini udah gue siapin maps juga dan ini. Kalian mau lihat penampakan motor gue? Nah, kayak gini guys. Nah, itu dia udah siap-siap juga. Oke, let's go. Kita UTV. Pakai sarung tangan dulu guys, karena stay safe anjay. Di sini banyak apa? Ini jagung guys. Kalian tahu ini jagung kan? Oke, langsung aja kita naik ya. Let's go. Pagi-pagi gini tuh enak banget guys. Anjay. Game sih. Oke okay guys, seperti biasa gue udah nyampe sekarang di Mall apa? CSB. Mall CSB Cirebon guys ya. Jadi buat kalian yang di sini nih langsung aja sokin ya kan, gue di sini sokin gitu ya. Sini kita udah ditemenin sama wih cantik banget gila. Pagi ya. Cantik banget deh guys hari ini guys. Oke, okay, langsung aja kita masuk ke depan nih guys ya. Let's go. Jadi kita udah di depannya guys. Kita bisa lihat langsung aja kita masuk guys ya. Sekarang kita mau nyari makan dulu guys karena lapar juga. Ini makanan itu sangat-sangat enak. The best banget. Oke, okay, langsung aja gua makan dulu. Nanti habis makan kita langsung ke time zone. Oke, okay, see you guys. Oke okay guys, jadi gua sekarang udah ada di time zone. Guys, aku pengen main apa ya? Jadi kita main yang guys, go if guys. Ini. Pak, halo Pak. Pak. Oke guys, katanya Karisma mau naik motor GP. Mau jadi pembalap. Dia mau jadi pembalap cuy. Karisma Racing. Ada-ada aja dia. Main. Udah. Naik. Langsung naik. Ya gesek dulu. Mana mana itunya? Sedang diproses. Oke. Okay. Start, sweep. Gas. Swipe, swipe. Tuh. Start. Ini. Nah. Ayo. Anjay aja. Prisma Racing, guys. Gas, standing di motornya Kiki.
jelas guys. Guys, jadi dia mau ikutin aku guys. Sekarang gantian guys, suruh dia yang main coba. Nah, let's go, kami yang main sekarang. Oke guys, kita coba lihat dia main. Wah, gak masuk. Dikira gampang kali. Gak ada yang masuk cuy. Gimana sih? Anjay, anjay. Wih deh. Ini dia agak oke masuk, gila sih. Satu doang, dua anjay. Lah nyangkut. Ayo lo. Nyangkut. Ya nyangkut juga gitu. Ayo, kamu masih bisa. Anjay. Terus. Ya, cemen. Jauh lebih dikit lagi. Masuk gua mah guys, tuh langsung masuk. Ya. Buset, skornya ketinggalan jauh gua cuy. Eh, lihat skornya tuh. Banyak kan aku. Ternyata jagoan dia guys dibandingkan gua. Gila tuh dia skornya 38 cuy. Skor dia 38 guys. Tapi juga
Trollin sama GSG. Itu emang orangnya tuh suka foto guys. Tadi upload. Oke guys, sekarang gue mau mancing dulu. Ada ikan besar gitu ya kan. Nah, kita cari. Oke. Mancingnya. Ini pakai yang 30p. Oh. Ayo dong. Makan dong. Jangan ditarik dulu, diam. Itu yang gede. Dapat yang gede. Gila sih. Dapat 200 guys. Kill sih. Wow. JP anjay. Jackpot guys. Kill sih. Kan gue udah bilang guys. Buset baik banget. Gila ini hoki seumur hidup guys. Buset. Dapat yang gede dong. Wah, gila ya. Kita dapat yang gede yang. Gila sih guys, jackpot sih guys. Kamu jago juga. Jago lah. Selain jago kangguru, dia juga jago mancing ikan. Anjay, guys. Karena udah mau jam 1. Oke, kita udahan dulu kali ya. Oke guys, akhirnya selesai juga mainnya di Fair World My Town. Ya, jadi sangat-sangat seru juga ya. Happy banget guys. Tapi gak kedengeran suaranya cuy. Jadi nanti yang tempat kita main tadi gue skip sedikit guys. Karena suaranya gak jelas gitu. Kasian juga kalian kalau nontonnya, oke? Okay guys, karena tadi gue capek di atas ya. Udah beraktivitas sangat-sangat lelah guys. Sampai dari naik motor, terus mancing, main basket dan segala rupa. Dan sekarang Karisma juga pengen ngopi guys ya. Kalian mau tahu nih ngopi di mana? Tuh. Dia ngidam guys. Jadi dia tuh ngelihat yang ada di TikTok kan. Ada FYP lewat TikTok orang minum Starbucks cewek nggak rasa red velvet guys ya. Jadi dia mau gitu. Aneh banget tuh. Guys. Katanya sih enak, tapi langsung aja kita cobain. Tapi gue beda rasa guys. Gue nyobainnya itu rasa karamel macchiato. Oke guys, langsung aja kita cobain Starbucks ini apakah sangat-sangat overpower gitu guys. Oke, sebentar banget ya. Jadi buat kalian nih yang belum ke Starbucks nih, gue kasih tahu ini rasanya. Ini rasa salted caramel macchiato kopi guys ya. Ini aku cobain. Oh, ini satu lagi guys, gue cobain ini. Salted red velvet. Punya tuh rasanya enak banget guys. Jadi ya 11-12 lah kayak di pinggir jalan. Enggak, tapi lebih enak ini guys ya. Jadi harga wajib juga dicoba ya guys ya, wajib. Jadi harga juga berpengaruh sama kualitas guys ya. Pokoknya mantep banget dah. Istilahnya kalau kalian minum kopi itu harus dengan sangat-sangat pelan gitu guys ya. Karena kopi itu adalah kopi. Cahaya matahari sangat menerangi rambut saya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Ini bagi kalian yang punya yang ibau, kamu joyok. Macan. Oke guys, kita let's go lanjut ke pantai ya. Ini udah siang gini, enaknya nih ke pantai terus sama sore-sore gitu kan. Pasti sangat-sangat adem banget gitu kan. Let's go. Jadi gue udah sampai di pantainya nih sama Karisma tuh. Tapi ada masalahnya guys ya. Tadi gue nanya ke penjaganya itu katanya di sini tutup guys. Belum buka tuh. Dia sedih guys tuh. Kocion. Jadi kata penjaganya tutup ke sini, suruh balik lagi gitu kan. Aneh banget, udah jauh-jauh suruh balik lagi. Padahal pengen berenang. Iya, pengen berenang guys, padahal. Wih. Kecewa banget. Jadi, kemana kita selanjutnya? Tosol dong. Udah lah guys ya, mungkin segitu aja vlog dari kita berdua. Ya, aduh, padahal pengen bebas itu ditunggu banget kalau ke pantai guys ya.
Udahlah, mungkin segitu aja video dari gue. See you next video. Gue guys, pamit undur diri. Bye-bye. Dadah. Jangan cuti.